Ketemu lagi. Hari ini saya mau mengajak kalian menghilangkan green screen menggunakan aplikasi Wondershare beneran 9. Pertama klik dulu Wondershare-nya. Sampai terbuka. Oke, kita bisa buka karena new project, kita pakai new project untuk edit. Itu kita impor, kita ambil dulu dari mana medianya. Oke, ini ya. Oke, satu kita mau berikan fiturnya yang dua. Oke, file, sebenarnya saya mau melihat fiturnya seperti kemudian ada di Instagram. Oke, pulang pulang ya, jadi ada di Instagram. Oke, kita ambil yang ini. Oke, kita masuk. Kita sudah masuk, yang pertama yang dibutuhkan adalah kita tunjukkan dulu ini mau kita kan boleh ini besar ini kita besar ini sudah sudah lalu kita menggunakan video dan screen ini kita ambil atas dan kita sini banyak sini ini ada di lajur dari seperti ini sudah menjadi tekring, kemudian kalian klikin dulu tombol ini biar mata muncul seperti ini, lalu kalian klik tanda hijau ini mata muncul seperti ini muncul hitam, lalu kalian klik hijau. Nah, ini sudah berubah bukan? Untuk mengatasi resolusinya, kita berikan oh, biar foto tersebut biar lebih jelas. Jadi objeknya enggak. Kemudian sini, ini enggak saya. Kalian lihat loh, kalau kita besarkan ini, ada tanda hitam-hitam di sini. Mari kita hilangkan. Kemudian thickness-nya pun saya tidak coba. Oke, nah ini ada garisnya, ada garis putih-putihnya, kan? Ya, terlihat ya. Kalian bisa lihat ini. Di sini ada garis putih-putih. Kalau kita cari ke sini, ya mungkin terlihat ya. Kalau kita cari ke sini, sesuaikan. Itu bisa terlihat. Lalu di edge meter-nya. Kalau kita misalnya mau kita tekan maka tentu akan menjadi blue. Nah, ada garis ini. Kalau ini kita sesuaikan. Ini benar-benar perfect. Kemudian apa channel itu kita untuk mengetahui di bagian mana toh yang kurang mengurang di sini misalnya. Berarti enggak. Seperti tadi, sama juga tadi. Perbedaannya kalau menggunakan efek ini akan lebih mudah kita untuk melihatnya. Tapi saya kalau pakai off channel malah bingung. Kita klik OK. Ini sekarang kita klik.
Ini masih di pantai. Mari kita kembali ke dulu dari sini. Kita samakan dengan indah ini. Dengan garis yang ada di sini. Jadi sekarang kita coba. Kalau kita ingin ininya ini garis ini supaya tidak terlihat, sebaiknya kita mengambil gambar itu dipasang. Kalau ibu ini kita letak di sini, contohnya nggak mau ya kamu, kita nggak ya. Oke. Oke, saya kira seperti itu. Untuk menyelidiki jumlah ketiga sudut dalam segitiga, mari kita lakukan percobaan berikut ini.